Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda tentang masjid baru. Masjid baru di Kota Bandung, namanya Masjid Raya Al-Jabar, yang sering juga disebut Masjid Terapung Gede Bage dan Masjid Terapung Al-Jabar, Bandung. Lokasinya di Jalan Cimincerang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Bandung dan dibangun seiring dengan pembangunan danau buatan di lokasi yang sama. Kita lihat danaunya. Danaunya ada di sekeliling masjid. Jadi disebut terapung karena berada di tengah danau, danau buatan, yang dibangun untuk mengantisipasi banjir di kawasan ini. Nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 Asmaul Husna atau nama-nama yang baik milik Allah, yang artinya Maha Gagah, Maha Kuasa. Al-Jabar juga mirip Jabar, yang merupakan singkatan dari Jawa Barat. Video ini diambil Sabtu 30 Juli 2022 sekitar jam 11 pagi. Jam 11 siang. Nah, masjid ini masih sedang dibangun, belum selesai. Diperkirakan berkapasitas 60.000 orang. Bisa menampung 60.000 orang atau sering disebut 60.000 jamaah. Jamaah kan sudah banyak ya. 60.000 orang. Nah, ini sudah dibuka. Sejak sebulan lalu ini sudah dibuka. Jadi Anda bisa berkunjung ke sini, jalan-jalan ke sini, bisa olahraga pagi, olahraga sore, atau foto-foto. Ini Instagramable ya. Bisa jadi spot di beberapa tempat, spot foto. Bagus sekali pemandangannya. Belum selesai tapi sudah dibuka. Masih ada pembangunan, pengerjaan. Dan ini berdekatan dengan kampus UIN. Kampus UIN 2. Kampus UIN 2 di samping Polda Jabar. Jadi lokasi masjid ini kalau ditarik garis lurus tepat di belakang Mapolda Jabar. Juga nanti ada jalan tembus dari kampus 2 UIN SGD Sunan Gunung Jati Bandung ke kawasan ini. Ini dia keindahan Masjid Al-Jabar dan ini adalah bagian danaunya. Danaunya ada di sekeliling masjid, jadi nggak terapung di danau, disebut masjid terapung, tidak terapung di danau. Nah itu, jadi ini danaunya dan itu masjidnya, jadi di sekeliling masjid ini danau seperti ini. Ini Anda sudah bisa menyentuh airnya. Anda sudah bisa menyentuh airnya. Sudah nih kayak keluarga yang sedang tamasya ya. Sedang jalan-jalan. Sedang refreshing. Di sini bukan saja untuk tempat sholat. Ya, waktu dibangun, waktu peletakan batu pertama pada 2 Desember 2017. Oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar, disebutkan Masjid Terapung ini dibangun bukan saja untuk sholat, tapi juga nanti akan ada beragam fasilitas. Ada untuk manasik, ada museum, Museum Asmaul Husna, ada museum masjid, ada museum Nabi Muhammad, sejarah Islam Indonesia, sejarah Islam Jabar, tempat nginap, ruang pelatihan, perpustakaan, ruang pertemuan atau seminar, dan lain-lain. Nah, masjid megah ini dibangun menggunakan APBD Jabar, diperkirakan mencapai 600 miliar sampai 1 triliun. Ini dia danau. Kalau Anda mau main ke sini, saya sarankan pagi hari atau sore, biar cuacanya sejuk, biar udaranya sejuk. Tidak panas, Anda bisa jalan-jalan ke sini, jangan khawatir karena ini
dekat perumahan penduduk juga. Jadi kalau haus, kalau minum, kalau haus untuk minum, lapar mau makan, banyak warung di sekitar sini. Ini dia pesona Masjid Terapung Al Jabar Gede Bage Kota Bandung. Sudah dibuka untuk umum, bebas, tidak ada tiket. Masuknya ke Jalan Cimencrang. Demikian, saya Romel Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.